hay ya, mulus kan gitu kan. Uangnya ya, angpau ya, enak angpau. Ya kan gitu kan. Hauce. Ya itu, Pak. Enggak tahu malu kerja. Silakan. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Freddy. Apa kabar? Lama tak jumpa ini. Luar biasa. Selamat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru ya Pak Paul. Selamat Natal. Mohon izin Pak Paul, saya tadi ada chatting. Saya akan boleh baca sebentar lagi ya Pak ya. Ya. Yang saya chatting itu tolong saya akan baca lagi. Barangkali. Pertama, hal-hal ini satu-satu. Hal-hal yang sangat memalukan bagi kaum kadrun pengusung khilafah, yaitu sangat intoleran, sangat anti Pancasila, anti pluralis, anti kebinekaan, mengkafir-kafirkan orang, anti kaum minoritas, terutama yang double minoritas, mencap pemerintah Jokowi sebagai togut, tapi kaum kadrun pengusung khilafah ini enggak tahu malu, Pak. Numpang hidup dan cari makan dan mengais rejeki sama kaum kafir, sama kaum minoritas, sama pemerintah. Itu anu saya pertama ya Pak. Yang kedua, tentang masalah mengucapkan Natal haram, itu kan kata Quraisy Shihab cuma terjadi di Indonesia, Pak Paul. Di Arab kan Presiden PLO aja tiap tahun bernatalan. Bernatalan. Dari zaman Yasser Arafat sampai sekarang. Ya, di Mesir istrinya si itu kan si Yasser Arafat juga Kristen. Kristen, iya, Suhal namanya. Kemudian di Mesir itu imam besar Al-Azhar itu kan tiap hari Natal datang ke gereja Koptik dan bertelepon dengan paus mengucapkan selamat hari Natal. Jadi kata Quraisy Shihab cuman di Indonesia saja karena ajaran ustadz-ustadznya yang ngawur dan melalui MUI mengharamkan mengucapkan Natal. Dan yang herannya tuh cuman didiamkan oleh pemerintah. Iya, cuman tidak boleh mengucapkan selamat hari raya orang Kristen Katolik. Kalau katanya kalau mengucapkan selamat hari raya umat di luar Kristen Katolik enggak apa-apa. Saya juga bingung. Kok sepertinya aneh ya. Jadi kalau mereka mengucapkan selamat hari raya Galungan enggak apa-apa. Tapi kalau mereka mengucapkan selamat hari raya Natal haram. Nah, ini aneh kan ya. Nah, jadi yang ini yang mau saya sampaikan. Ya, itu yang tadi saya bilang, mengkafir-kafirkan orang, anti minoritas, tapi nggak tahu malu, Pak, cari makan, mengais rezeki sama orang minoritas, Pak. Iya. Demikianlah, Pak Paul. Terima kasih. Saya usul sama grupnya LIPO, BCA, Sinarmas, ya, grupnya Danamon, grupnya itu ya, yang pos-pos Cina itu ya, KPN, yang di Medan itu. Kalau ngasih THR jangan pas lagi Idul Fitri, ngasih THR-nya Natalan, kalau enggak kalau Imlek. Kan kalian cuma. Iya, betul. Nah, kalau THR karyawan minta, "Oh, sorry, saya enggak merayakan perampokan Badar." Kan begitu kan. Saya tidak setuju dengan perampokan pembunuhan. Nah, kita ngerayain Imlek aja ya. Hai ya, mulus kan gitu kan. Uangnya ya, angpau ya, enak angpau. Kan gitu kan. Hauce. Ya, nggak tahu malu gitu. Kerja cari makan sama orang kafir, iya. Pak. Jadi memang wakil saya nggak pakai fulus-fulusan ya, saya pakainya angpau ya. Iya, lu olang kalau mau kerja sama oe, lu angpaunya lagi Imlek, nggak ada lagi Idul Fitri gitu. Dukung okay. Ya makanya dukung hapus THR Idul Fitri.